Rangkaian kunjungan kerja Menteri Pertahanan RI Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo di Eropa berlanjut. Setelah Inggris, Prabowo menyambangi Rusia. Dikutip dari akun Twitter resmi Kementerian Pertahanan Rusia, Jumat, tanggal 26 Maret tahun 2021, Prabowo mengadakan pertemuan dengan Wakil Menteri Pertahanan Rusia Kolonel Jenderal Andrei Kartapolov. Dalam pertemuan, para pihak membahas prospek kerjasama militer antara kedua negara. Rusia dan Indonesia juga berkomitmen memperkuat kontak terkait militer. Sebelumnya, Prabowo melaksanakan pertemuan dengan Menhan Inggris Ben Wallace dalam rangkaian lawatannya di London, Inggris pada 22 sampai 24 Maret tahun 2021. Seperti dikutip Biro Humas Setjen Kemenhan, Jumat, tanggal 26 Maret tahun 2021, kunjungan dilakukan dalam rangka meningkatkan kerjasama bilateral di bidang pertahanan RI Inggris. Dalam pertemuan dua menteri pertahanan tersebut dibahas mengenai upaya-upaya dan peluang untuk lebih meningkatkan kerjasama bilateral pertahanan RI Inggris. Kedua Menhan juga membahas peran kedua negara dalam kerjasama di kawasan dan di tingkat global. Dalam lawatan di London, Menhan RI Prabowo Subianto juga bertemu dengan sejumlah mitra di antaranya utusan khusus perdagangan PM Inggris yang anggota Parlemen Inggris Richard Graham. Hadir mendampingi Menhan dalam kunjungan kerjanya di Inggris, Duta Besar RI untuk Inggris Desra Percaya, Atan RI di London, serta delegasi Kemenhan RI. Dalam hal kunjungan ke Rusia, disebutkan bahwa kedua negara membahas pendalaman kerjasama militer. Namun tidak dirinci pendalaman apa yang dimaksudkan. Yang menarik, kunjungan ini merupakan kunjungan ketiga mantan Danjen Kopassus itu ke negara yang dipimpin Vladimir Putin itu. Sebelumnya pada Januari dan Juli tahun 2020, Prabowo juga berkunjung untuk keperluan alutsista, alat utama sistem persenjataan. Pada Januari tahun 2020 lalu, Prabowo berkunjung ke negara beruang putih itu dalam rangkaian kunjungan dalam memperbaharui alutsista pertahanan TNI. Pada saat itu dikabarkan bahwa Prabowo sempat kepincut pada pesawat tempur Sukhoi Su-35. Dikabarkan bahwa Menhan RI itu tertarik untuk memboyong 11 unit pesawat canggih itu ke hanggar TNI Angkatan Udara. Lalu kunjungan kedua pada Juli tahun 2020 bermotif misi yang sama yaitu modernisasi alutsista. Dalam kesempatan itu, Prabowo menemui Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membicarakan hubungan bilateral dan kerjasama di berbagai bidang, tulis @kemhan_ri seperti dikutip CNBC Indonesia. Pada saat itu, isu yang sangat kencang berembus adalah pembicaraan kelanjutan dari rencana pembelian 11 unit Sukhoi Su-35 senilai $1.14 miliar yang pada kunjungan pada Januari sebelumnya sempat tersebar luas. Indonesia dilaporkan terganjal sanksi Amerika Serikat yang dijatuhkan kepada Rusia. Kunjungan yang ketiga ini menjadi menarik karena bila dibandingkan didapati bahwa Prabowo nyatanya hanya baru sekali melawat ke rival terbesar Rusia, Amerika Serikat sejak menjadi menteri. Ketua Partai Gerindra ini mengunjungi Washington pada Oktober tahun 2020. Prabowo datang atas undangan Menhan AS Mark Esper untuk meminta Indonesia bersama-sama dengan AS untuk menghalau pengaruh Rusia dan China. Kunjungan ini dibalas oleh Menhan AS yang baru, Christopher Miller pada Januari tahun 2021 lalu. Dalam kesempatan itu, Miller dikabarkan meminta Indonesia untuk menyokong aksi AS dalam meredam ekspansi China di Laut Cina Selatan. Yang menjadi pertanyaan,
Seberapa urgenkah lawatan dan pertemuan dengan pejabat pertahanan Rusia pada saat ini? Adakah deal-deal rahasia di antara keduanya, misalnya tentang kelanjutan pembelian 11 Su-35?